things. Tell me that you love me, even if it's fake. Mm-hmm.
nggak dilembutkan lagi gitu ya. Keempat dulu, empat dia nggak bisa jawab, lempar ke dua. Dua nggak bisa jawab, balikin lagi ke tiga. Ya, dia udah nggak bisa jawab, selesai. Ganti pertanyaan soal tersebut, misalnya apa? Nomor 14 dia nggak bisa jawab. Diisi ulang. Berarti sudah dianulir itu pertanyaan. Paham? Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sampai balik lagi ke kelompok yang awal. Nah, ini kan berarti nggak bisa terjawab nih, nomor 14. Tiga pun nggak bisa. Berarti pertanyaan berikutnya bagaimana? Lanjut ke kelompok 4. Jadi kelompok 4 nanti dia yang berhak memilih. Mau nomor berapa kelompok 4? Gitu. Ya, kelompok 4 misalnya pilih nomor berapa? 5 misalnya. Dia pilih nomor 5. Oke, tandain jangan. Dia enggak mampu menjawab. Kelompok 4. Lempar ke kelompok 2. Enggak bisa jawab juga ke kelompok 3. Enggak bisa jawab juga balik lagi ke kelompok 4. Dia bisa jawab akhirnya kasih poin. Ya. Kasih poin lalu beri tanda kotak. Kotak. Kasih di sini. Serah. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, dikasih tanda silang di nomor yang dipilih tersebut tadi. Nomor 4 berarti di. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, gimana Imam? Sebelum? Ya, main terus sampai habis. Sampai selesai semua pertanyaan. Ya, oke ya? Paham ya? Nah, sekarang lanjut ke penilaian. Ya, nanti akan ada dari kelompok penyaji, nanti ada yang bertugas mencatat siapa yang menjawab. Di situ ada nilai individu. Ya, misalnya dari kelompok 3 tadi kan banyak poinnya ya. Siapa orang-orangnya yang menjawab? Jadi kan ini semacam siapa cepat gitu ya, dia dapat gitu. Tapi tetap harus satu kelompok itu kompak jawabannya, jangan si A jawab apa gitu ya, si E jawab yang lain gitu, jadi harus satu jawaban gitu. Kompakan dulu ya jawabannya ini ya. Oke, jadi kalau bisa semuanya menjawab supaya ada nilai, walaupun jawabannya salah maka tidak apa-apa gitu ya, yang penting kalian sudah berani mencoba gitu. Walaupun nanti jawabannya salah, tetap ada poinnya. Paham? Kalau benar lebih, kalau salah juga tetap dapat poin. Jadi ada nilai individu, ada nilai kelompok. Nilai kelompok yang mana? Nanti nilai total dari perolehan kalian. Nanti di total semua itu adalah nilai ke kelompok. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke. Sekian ya, itu tadi penjelasan dari saya mengenai olimpiade atau kuis nikah. Ada pertanyaan ya? Jadi kita mulai di pertemuan ke. Trunk, I open up, I sold my soul a good price out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran through that shit, yikes.